banyak-banyak rukunna khutbah dua. Wa arkanul khutbataini bantining banyak-banyak rukunna khutbah dua. Hamdullahi panika amu cidak keajunan Allah. Lafal hamdullah kadinta lafal hamdu bisa tasrif. Alhamdulillah bisa. Nahmadullah kadinta bisa. Atau hamidan lillah. Cuman mana bila fal Allah nak kata tak kengin ioba, tak kengin ioba tak bisa ngocak. Alhamdulillahirrahman kipada secara maksud tapi masalahnya beda keterangan bahwasanya hadis aku setakat Nabi Muhammad SAW dia guna sahabat karena khutbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaumal Jum'ah yahmadullah yahmadullah edalem solat atau bersesa pada nak solat kula ben panjenengan gak dite tuntut gak aku sesuai kala ben pun apa sewarit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebeda keterangan bahwa gak ditolak kala sunat aki nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli maka dalam bab solat gak dite kula ben panjenengan lo bisa sama sekali rang-rang. Kenapa saya maksud terangkan kira ngarang mau beda solat tibi jelas. Maksudnya tajak keterangan dari Rasulullah. Contohnya solat nang tanggal 10 bulan Muharram Ashura. Beda keterangan nang kita pakai nang iana belain sama cema. Azab pakai nang solat tempat rokaat. Solat apa ni kak? Usolli sunnatal yaumil Ashura sumpama. Ini kata ada istilah sunat yaumil asyura. Tak bisa kita membaca dengan solat sunat yaumil asyura. Karena tak ada dari Rasulullah SAW. Termasuk solat ihda'ul thawab. Dan diberin nang istifta'atun nas karena nasyah sa'in Ramadan Buti. Ihda'ul thawab. Dan ke orang yang saya pun dapat Allah. Ada masusalli sunatan li ihda'ul thawab. Nanti dia membaca. Barangkali aku lebih banyak solat sunat mutlak. Dari tengah lain. Sunat-sunat mutlak. Sunat-sunat mutlak. Kangkui teka hajat. Kangkui doa. Mantar kata rema. Belain semacam. Karena Nabi SAW. Iza faza'ahu amrun. Manabi pada karwatan. Gak itu. Qama ila salah. Qama ila salah. Arkanul khutbataini. Hamdullah. Amau tidak kajunan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu man nataraki salawat ala nabi atas kustakan jing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah rukun. Dalam mun beda situng kalakuan andi rukun maka rukun kak dinto. Mun tada rukun tada kalakuan kak dinto mun beda rukun bisa beda. Napa? Mun tada kelakuan, mun tada rukun, gak ditu rukun tak kelaku berarti tak sah. Syarat tak kelaku, gak ditu pada tak sah. Cuma fitnah syarat mendukun, mana bi rukun beda nang edel lemah kelakuan, mana bi syarat beda nang eluara. Syarat ke solat, awudu udu ni keluara solat. Tapi rukun a solat aruku, gak ditu ruku, kelaku dalam solat. Mau solawat yang atasnya kustai kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu kenging kita stref. Usalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aqulu musalliyan ala sayyidina Muhammad. Summa man. Belai sama jemaah. Kadita kau caki. Usalli nusalli ana musallin. Belai sama jemaah. Atawa. Ki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu biasa. Tapi ala nabi. Kadita. Jabun ulama. Tak harus asma Muhammad. Bisa asma Muhammad, bisa asma Ahmad, bisa asma An-Nabi, Al-Mahi, Al-Hashir, nama-nama lainnya Nabi Muhammad itu bisa ya. Jika nelafalah kata itu, wassalatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cuma seperti masalah, kak dito tak oleh ngakuyu domir. Tak oleh ngakuyu domir.
Gelak kan ada bu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka membabi benih salawat itu. Mereka itu kan muda. Allahumma salli alaihi. Mereka domir. Berapa saya bawa sekat itu? Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mereka tak boleh. Kita buat dalam kitab-kitab Syafi'iyah bahwasanya orang kak dintah dalam ala kau kak dintah dalam ngaturaki salawat dan kaji Nabi tak bisa ngakui dhamir. Jadi waktu ngakui asma' min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bit taqwa fihi ma ban awasiyat bit taqwa kala ban taqwa fihi ma dalam kedua na'aki khutbatain khutbah awal khutbah thani kadit salatul nabi wal wasiyah bit taqwa fihima. Ulama kita pendapat dalam wasiyah bit taqwa. Dalam wasiyah bit taqwa. Napah qotungan kui lafal wasiyah. Yani usikum bit taqwallah atau usikum bi taatillah. Sebagian ulama as-sahih kak dinto tak usah ngakui lafal usikum. Tapi dari Imam Nawawi berbeda si ada buaki dari Madhab Syafi'i si ada buaki kotu lafal usikum. Maka al-jam'u bainal riwayat ya al-jam'u bainal wajahin kak dinto tabun ulama wal afdalu selebih utama wal ihtiyatu dikata wal ihtiyatu zikru lafdil wasiyah lebih ngasteteh orang gak penalekan nah nang erukun senomor telok nikah ada bu usikum al ihtiyat boleh lafal taatillah nikah mesti yang kui ittaqullah gak entah cukup okay kau cakki lafal ittaqullah gak itu benda si ada buah ki pecah taqwa gak itu kan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Nanti saya pakai enggak? Ya ayuhan nas intathilu awamirallah imanusa torok merintan Allah. Ini ta'at saya kemaksud atau at-taqwa. Ini ihtiyat. Wa illa kan moja ittaqullah utaba lafal-lafal si adorong ka'angkui taqwa belai semacamah ka' dinto cokok al-asah kan to la usah ngakui lafal wasi tak usah nafu usik as-sahi fihima fi kadin tu huruf kecil atau alok kalaban sakat bina rukun saya telok ni jadi nang rukun pertama khutbah pertama kan khutbah ada dua khutbah awal khutbah athani khutbah awal khutbah athani kadin tu qatu bada hamdullah bada salatu ala nabi bada wasiyah bada wasiyah fa isyarat anda tartib dalam hal akatika kadin tu dan ulama kadentah as-sahih at-tartib kadentah sunnatun at-tartib al-mu'tamad at-tartib sunnatun kan berada saya wajib lagi maka kadentah jelas lagi at-taqwa anggih buruk awal wasiatu at-taqwa hiya imtithalul awamir wajtinabun nawahi saya kata at-taqwa kadentah alaksanaki perintah menajawi banyak-banyak larangan. Falabudda minal hathi ala ta'a wa zajri ala al-ma'asya. Nang khutbah ni kewajib hukumah. Benda ada orang kakui ala kota'at. Kota ba'acawi ma'asya. Atau kota taqwa ahban gapida ke Allah. Wala yakfi at-tahdhiru minal dunia. Tak cukup karo ingat. Cik tetepo katunya. Kan pakai ingat ni ke bagus. Ni kan tak ada kota taqwa. Tak termasuk. La yakfi. Wala yakta surah ala ihdahumah. Umpama na beda khotib ni kecoman galak situng etok. Daerah mah galak situng etok. Imtathilu awamirullah. Dia kan galak situng kan seharusnya sana taqwa kat itu dua. Imtithalul awamir wa jitna benawat. Cabuda ulama kat itu. Yasihu indabni hajar al-haytham. Menurut Imam Ibn Hajar al-Haytham ni kat itu sah. Tapi menurut Imam Ar-Ramli kat itu tak sah. Kotu. Karena wasiat kalaban taqwa. Ketika nyebut taqwa otomatis saya akan maksud ke dentok imtithalul awamir wajtinabun yakni menurut Imam Ibn Hajar pada orang yang khutbah
Enga sampean kapi cek ngalan riba. Masa ngalan riba kan itu kan termasuk bagian dari ajawi larangan. Eka khilaf dalam gak gitu. Wa ayatun mufhimatun ban pole maos ayat mufhimatun seabri pemahaman. Dharma beri pemahaman ki cukup kalimat. Sosonan kalimat itu kan ki subjek predikat objek manabi badan Zaid katemon napa esen ayat tadi to saya kabale sareng ajunan Allah dek ya ayuhan nas ika tak cukup kalimat tak cukup maka tak mufima apa yang menurut sedih ya ayuhan nas ittaqullah ika ayat pun mufima labri pemahaman iman usah tak abang kepidak Allah tak terus lagi ya tak nak. Atau wal asri demi masa, demi zaman. Ika sumpah pada bangsa billah. Billah gara apa lagi? Ika tak mufhimah. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasu bilhaq wa tawasu bilsab. Ika mufhimah pun. Jadi beda qayyid wa ayatun mufhimah ban mausitung ayat mufhimah saya beri pemahaman. Fi ihdahuma dalam salah situnga kedua nah engki al khutbatai. Dan apa saya kata fi ida kuba berorang al khutbah khutbah kadim oh sunat hukum mak lebih pandai etempen dari bacaan sorak dari sorak hukum mak agak jauh pun ulama memfikhil mar'i termasuk dari kalim nasitum orang lamun khutbah nak kadim tu lebih pandai etempen dari khutbah nak kadim lebih pandai etempen dari solat. Maka kadim tu dah puna Habib Ali Al Jufri atau Besara dia termasuk min sunanil makjurah termasuk sunat-sunat kadim tu sejarah yang kui khutbah mampu kok lancar para sejamak dan mereka itu solat tak langsung Qul huwallahu ahad. Pandai. Maka khutbah tak ada to setting nak lebih pandai daripada solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi kullu mabajjinan mutaki. Hukum mohon yang tadi imam bi telebi lanceng nika kan makro. Bisa tadi fitnah. Di imam tadi to kotuh ngala adnal kamal. Napa adnal kamal? Allah tasbih jangan sampai kalah 11 paling afdalul kamal atau akmalul kamal paling sempurna kesempurnaan di dalam maus aruku dan sujud ni kan maus subhanallah 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 alladzi wa bihamdi atau subhanarabbil a'la wa bihamdi kan itu sebanyak 11 ni kan akmalul kamal tapi mau imam tak kenging dah itu makro maksudnya makro imam itu ngalah dari akmalul kamal tak ning lebih dari telok. Cuman jangkele pemausan surat gak dito nikah awsatus suar gak itu kayak kocak pande awsatus suar gak itu surat tabarok surat jum'ah surat qaf akati surat jum'ah gak itu kan sergapi nama zahibul arba sepakat bahwa sunnat aki hukuman alaikan surat jum'ah mau surat qaf dan surat al-jum'ah sunnat kan Rasulullah sebiasa gak dito muntah sekat dito benar riwayat lain. Napa riwayat lain nak dito kika dito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau surat al-a'la sabbihi isma rabbikal a'la dan surat al-ghasyiyah. Jadi saya qaf ban al-jum'ah la ta'afal ni biasa. Sampai dalam keterangan kitab itu gua kisah kak dito. Andaikan berdoreng. Tapi imam Jumat lupa gila. Saya nuruh ala lampana Rasulullah kak dito mau sabbihi isma rabbikal a'la dan surat al-ghasyiyah. Pas umpama nama surat surat apa be langkep al-hukum takatsur at-takatsur aduh ku tak jumat re sunnat hukum nang rakaat nomor 2 nikah ocol kepi 2 au sabbis marabbikal a'la pas langsung pindah dak ke surat al-ghasyiyah dan mari langsung bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithul ghasyiyah wujuh yawmiddin ghasyiyah bas terus jadi ini dalam salah satu tapi al-awla selebih utama kak dintoh ini dalam khutbah kak dintoh kotu
khutbah ganito, al-aula ganito, mausortan ng rukun khutbah sa pertama. Dati manabi akan de al-afdol, al-aula ganito. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas, ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisab. Tujuh. Gak ditoh, lah kena bapak. Gimana kita macam gak kesekepi wala semata, tak masalah. Baru rakaat khutbah nomor dua, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayuhan nas, ittaqullah. Ya ayuhan nas, usikum bitaqwallah. Bahlasun adu'a. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minin. Maka dekat. Waddu'a'u lil mu'minina fi thaliyah. Waddu'a'u bad adu'a lil mu'minin. Ekandi banyak-banyak orang mu'min. Fi thaliyah edalem. Khutbah se nomor dua. Sunnat hukum dalam setiap doa khutbah kan, doa doa ki pemimpin. Bani politik doa ki pemimpin menter, etonton Nabi Allah dak jalan sebender benda semacam itu. Tak kulo ben panjenengan kan nak khutbah itu pada doa kaku pemimpin. Doa lil mukminin secara umum atau secara khusus. Secara umum, sekapin orang mukmin, secara khusus, ini para jemaah, sumpah mana. Ad-du'a ulil mu'minin fitaniyah. Nika se'ang ngebala dak kekulaban panjenengan, gak diantau bahwa pentingnya ad-du'a ki orang mukmin. Ad-du'a ki orang mukmin. Cangkila, mun bada rukun kak diantau tak ikalako. Nika sholat Jumat tak sah, mana bebas terus tak apa benda. Tadi bering pada khutbah rukun agak dintoh dan gula dengan perbaktian sadar maksudnya ada lafal ittaqullah atau bersih sama ada wasiyah bittaqwa ya alhamdulillah Allahumma salli asyadu ala ilallah asyadu ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ala sayyidina Muhammad langsung maus ayat takut ya'akum rasulun min anfusikum azizun alaih ma'anitun mahlisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Maka nah pesan kapi kakui apa jam luhur anak kui pesan taruh jam luhur aja kaya bertepak tak bengal takut tak tifit se nomor dua ngak acorak berada sengon liaki acorak tada acorak berada liaki tada bingung akhirnya kui mendebakkan tu congok lah. Ternyata mazhab Hanafiyah gak ditoseng uliyaki. Bahwa menurut mazhab Hanafiyah, arkanul khutbati wahidun. Tuh, guna khutbah gak ditoseng itu. Kenapa hasil situ gak ditoseng? Kan beda dikir. Kan beda dikir mare. Subhanallah. Ila bahtoju, subhanallah. Ia ini akan praktik ke. Nengelapa kan, tak kira beda Hanafiyah sengah nikah. Pada Hanafiyah kan itu termasuk saya mengucapkan bahwasanya sepenting mata ya sarah minal Qur'an tak harus fatihah mata ya sarah minal Qur'an lepas Al-Qur'an ini praktik kata saya tidak nikah saya punya saya Abdul Qadir Al-Husain ini kalau sudah pada Hanafiyah ini ingin mengatakan dia hukum dia sekat pina dilala sebab dengan Al-Qur'an dan hadis kami mengarah dia ke pendapat gak din tapi secara praktik ini normal agak saya biasa. Biasa ben orang-orang musfatiha ben lain semacam. Permasalahan semakin at-taqlid ba'dal amal. At-taqlid ba'dal amal oleh Nabi Muhammad. Mika tati mahalul khilaf antara ulama. Derma taqlid ba'dal amal. Bila mempancin dengan nikah, muqallid. Itu benda orang yang itu mujtahid. Mujtahid lagi benda mujtahid mustaqil. Benda mujtahid mujtahid mutlak ya ni. Benda mujtahid fatwa, mujtahid madhab ben lain semacam. Benda kat itu muqallid. Kalau bahasa benda ni ke muqallid, norok dah ke imam. Norok dah. Saya kocak norok, ia ngiding gafir. Ngiding gafir, cek menurut seimam ngariah. Ni kalau bahasa benda ni, amutlah fikir syafi'i, norok dah ke wajib syafi'i.
Manabi orang yang kita ala kota orang yang hukum, maka kita akan nambah la tukbalu, walaupun mungkin asah, tapi la tukbalu. Akhirnya terim. Terkaji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena benih ala ilmin, ala konan ini benih ala ilmin. Kebetulan saja tepat. Ngeledek ke mazhab kali itu, boleh. Kalau bersyarat tak tatabu'ur rukhas, kalau bersyarat kak dintah, ada mutalfiq. Jadi tatabu'ur rukhas kak dintah, saya pun ulama, saya kocak tatabu'ur rukhas, kalau bersekirana ada taklif kak. Kalau bersekirana ada kulfa, ada taklif kak. Mazhab Asy-Syafi'i, orang kak dintah mana bi atayammum, kotu ka abu sesoceh senyarbu. Fatayam mamu su'idan tayyibah. Lafal su'idan tayyibah. Dia guna madhab Syafi'i kat dito. Abu senyarbu. Abu. Soceh ketopon. Tadi abu sekali. Bukan itu betul kopi. Maka tak usah. Atayam mamu dan madhab Syafi'i. Yang madhab Maliki. Su'idan tayyibah ini sepenting berenang bumi. Maka ke gedung pada. Maka ke betul pada. Maka ke kanju pada. Penting nongkok ke bumi. Mohon ke pesawat, tak ada. Eh pesawat, tak nongkok ke bumi. Bahang ojah. Kok madhab norok madhab hanaf? Madhab Syafi'i, tak usah tayam. Tayam. Karena letak usah tayam, mohon letak nemu, fakidut tohuroi. Fakidut tohuroi. Letak nemu, sah saja boleh. Abu letak nemu, aing tak ada. Akhirnya, asolat terjadi. Norok mazhab Maliki. Njok, cang mazhab Maliki mon mon la tak nemu tak bisa boleh jadi ya. Qada ibai. Akhir wis. Lah norok mazhab Maliki tak sona. Bab ngodo eh norok mazhab lain. Njang mon waktu nak la tak nemu boleh beni ken lalai benar semacam mah. Maka gak ditu norok mazhab boleh tak wajib qada. Oh, ikala agak bi mazhab. Ikata tabu ruhos. Babolo. Sampai tadi beban tak saja santai. Padahal mulakan norok mazhab Asy-Syafi'i bener nikah tak oleh orang kat itu tak saja beni apa je tak tayamum cengulan betul kapi ada abu sekali tu salju kapi aik salju kembang kebe aik lebatu kapi capai dalam mazhab Syafi'i fakidut tahurain orang setan tak nemu aik tak nemu abu kat itu wajib apa je wajib apa je lagi nang akhir kau nego masa ikala menyamret to ikala bu lembung gak lebih sampai tak mutkul lah. Maka kak ditoh koma tak boleh tetap urus. Otaba kak ditoh talfiq. Ini dalam situ qadiyah masalah kak ditoh ngangkui dua madhab saya kapin madhab sampai ngomong caki. Jadi tangko tak tidak sah. Tangko tak sah. Ini dalam situ qadiyah. Okay, biasanya ulama nyontoh akhir kan itu dalam syuf'atul jar. Bab syuf'at kan itu. Syuf'atul jar oleh seorang tetangga kan itu. Tetangga benih beratas babah tetangga. Memaksa akhir menurut mazhab Hanafi. Saya jual ke so, cabut, saya kalah abah. Saya jual syuf'ah. Berarti saya jual, saya cabut, saya kalah abah. Akhirnya mereka itu. Dia bagi, saya kalah, pas saya jual boleh ke orang lain. Mana jual boleh, saya kalah abah tetangga, saya bagi. Ada pengkong menurut mazhab Maliki. Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, tapi situng perkara teronya mana ke abah itu eker leker kaki ini kata oleh. Bila taklid badal amal kau itu dah pun ulama ni kerja izun kong lapong ikan orang. Alhamdulillah ala kulli hal. Kau itu pun dah sore, sore Jumaat dan wa syurutuhuma berdinding banyak-banyak syarat agar nak khutbatain atau haratan al-hadathain. Pada kesucian dari dua hadis. Sucian dari hadis dua. Dan emas sucian dari hadis dua. Kita kentok hadis dua. Kentok akbar wal asghar. Kentok tapi junub. Tak bisa jadi khotib. Kentok diutuh. Permasalahan lamun peke. Perpana khutbah. Permana khutbah rukun sepertama tojuk. Perpana tojuk panjang. Apa yang kentok. Kalau tak bisa lanjut. Ngalah utuh. Pernyalah itu, darah menikah. Kutu akibat dia ada boleh. Kutu akutbah dari awal boleh. Kecuali ikan teh. Pas akan toh, pas ikan teh
misalnya situng hadirin, hadirin kak itu tentu pun saya sehingga diingat kita di khutbah pertama, mereka itu langsung tentu haki bisa nikah lanjut, kota lanjut. Tapi nikah mana bibab hadis, mana bibab ilma, pas langsung tak sadar, nikah kau tu bina dari awal. Wal ma fil badani nanya badan. Wal ma kan ibad kenangan, wal mahmul ban setangkung. Napa setangkung? Ki kota kalampi, bersemat. Wasatrul awrat ibn notab yang tetapon khutbah. Wal qiyamu ban manceng koma syarat tak kutu manceng. Khutbah itu kutu manceng. Cek langsung aja, cek langsung alhamdulillah mungkin tak manceng. Khutbah itu adalah bukan si manceng. Mon iya memakotip lo bisa manceng? Iya pada tuju bisa. Mon tak bisa tuju? Iya tedung merek bisa. Khutbah. Udah rumus khutbah tedung merek. Tak masalah. Tapi dah pun ulama al-awla al-istikhlah. Sepaling utama mon letak bisa mancing. Jika kita kasih bisa mancing. Wal julusu bainahuma atau juh yang dalam khutbah ta'in. Bikin. Wal walau bainahuma dan lituli dalam yang antaranya kaduana khutbah ta'in. Derma lituli kedua. Ulama kita pendapat. Dah pun ulama ni ke orfan. Napa secara orfan? Biasanya lancing enggak napa. Kau tak lancang dan pendek sekaya kona. Tapi bagi sebagian ulama saya ada wakil berkait itu sebiasa yakui biqadari rokataini khafifatain. Napa rokataini khafifatain? Orang yang menawajah sunat dua rokaat ngalak jibwa-jibwa ngalak jibwa-jibwa kisah sekaya pun. Ini kau tak wala antara khutbah dan sholat. Wabainahumma wabainah sholatain bani antara dua khutbatain wabainah sholat bani antara sholat. Bani antara sholat. Dharma yang tarana khutbatain, khutbah ke khutbah mawala, khutbah dua ban solat kan itu mawala. Dari khutbah taraka solat ni kan, itu ni pada okon tengah kibur. Wa ayyakuna bil arabi ban khutbah depan apa ke dalam khutbatain bil arabi apa ni kakak tui kalau ban bahasa Arab. Ulama sepakat, saya kan maksud kalau ban bahasa Arab, ban toh kunru kunnah. Ha? Kunru kunnah. Napa kunru kunnah? Kisah kala alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kemudian membeni rukunah. Membeni rukunah. Ulama ni ke tevita. Kiamdul Majid tevita ke adita termasuk setak kesokan anerjemah. Anerjemah. Khutbah. Kikun rukunah. Anak meminta kesokan kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun khutbah ke bahasa Arab. Jadi dalam surat beliau kata nulis engkau cek tarana pas pada ben akati kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang di antara tanda cinta kan itu orang akis setiap tindakan dia. Jadi kau kecek tarana pada kalaban khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa para ulama jabu aki al maksudu min al khutbah kadin. Saya kan maksud dari khutbah maka enggak orang. Karena makai ngah orang muntah paham sama sekali. Bender kor kundu ku dalam bahasa Arab lasa. Ken nilai dari khutbah nak ada tak? Ada. Maka bedah se. Aku bahasa setempat sekerana bedah nilai. Dek kau orang gak tak? Saya penting kundu ku dalam bahasa Arab. Mula tak ada cara Arab sama sekali. Asa jelas juga asa. Mula tak ada cara sama sekali. Kundu ku nak mungkundu ku dalam aku bahasa Arab. Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ittaqullah bahaya nakib dan semata maka saya kemasuk itu nilai sampai bersitung artikel orang Syiah ini kan ngajak dan saya tidak butuh majlis, saya tidak butuh pondok, berikan kami izin untuk menggunakan mimbar dalam berkhutbah akan saya jadikan dengan orientasi Syiah kami. Karena ada yang awam, ada yang awam, tentu yang pun saya kemaksud itu ada yang awam. Dari awam gak jentuh, tak di dasar el, abu tanoro ongku, abu langkep ni kepimpinan berlain semaju. Maka nilai dari khutbah, khutbah kita lah, maksudnya khutbah ni kan, maka enggak kan, kita kubah. Ngalah sekam, terserah kan, kau soalkan lah. Bila baca dengan, pada ngalah sekat sah, tak ada ngalah sekat sah. Dan kula tibik, kan itu mulai lambat. Condong dekat dek kepada Pak Parkara sepenting dan pada Pak Parkara sepenting
segala dan syarat yang kedua rukun dan lain semacam dalam kibas al. Apa sebab mi condong dek kakak jen dan kula lang bagi kena kelas 6 MI mulai condong kakak jen. Karena memang khutbah Rasulullah ni kita tetap situ khutbah. Rasulullah kaya untuk ngola tidak ke ahwalun nas. Ngola tidak ke ahwalun nas. Kata dia pakai enggak. Oh, perapaan benda musibah riai kepada tentang darmaan musibah. Lepas panjangan nyongok pada kitab khutbah-khutbah nak sekat pina khutbah nasi saya terbata lebuti. Jadi awal khutbah sampai akhir khutbah ni kan tak sewa ada khutbah. Tidak sewa ada. Bukan seperlah berdampak ada ke masyarakat. Maka kadin tentang dan gula gula tibi. Tapi saya Abdul Mukhlis dan gula ke masjid. Lambat ni lebih senang dekat murni bahasa Arab secara keseluruhan. Ada kuliahan. Jadi tak ada masalah. Sebagai teman yang kadin toh beda beberapa perkara setiap hilang antara ulama. Ukhtulifa fi ijabi umurin fil khutbah. Pada perkara seperti wajib nama buntan. Saya pertama yaitu isma'uha bil arabiyah. Nah, kuigi bahasa Arab. Kekhilaf ulama wajib nama buntan. Saya kan maksud kekhilaf kan itu selain rukun. Mon rukun ni kalau tak kekhilaf. Ini dalam madhab syafi'i kan. Ini dalam madhab syafi'i. Dan saya coba ki wajib nama buntan. Mon beda situng kampung tak ada. Saya tahu aja Arab sekali. Tak tahu mata sekali dah ke khutbah. Tak tahu cara Arab, tak tahu macam. Kan lah negu. Kalau kau menikah pada bentak tahu macam Fatihah. Tak bisa. Nabu gandai. Ada tahu sama sekali? Oh, kau mah wajib ajar. Ada ajar sekali? Wajib duhur kan maksyiat kami. Kan maksyiat kami. Sekundu ku ni masa. Ajar lima jam. Ajar sejam. Boleh lah tak. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Allah baca Quran. Ibadah takut. Saya nomor dua. Langkah itu, niat khutbah. Pak wajib bersama wajib makin niat khutbah bersama wajib kita wajib. Niat fardun khutbah. Walaupun lebih kuat kan itu, tak wajib. Saya nomor tiga. Nikah sekap pindah nikah. Lebih kuat tak wajib. Pada bahasa Arab lebih kuat tak wajib. Lebih kuat tak wajib, lebih kuat tak wajib. Tertib bainal arkan. Alhamdulillah, Allahumma salli sallallahu alaihi wasallam wasiyah. Dan itu al-asah, lebih kuat pada tak wajib. Tertib. Al-Mu'tamad itu tak tertib. Menurut Imam Al-Nawawi. Jadi, rontok dan ikhlas salawat kada, apa kada, benar semua. Cuma,